ganjil itu ada keutamaan. Dalam riwayat uh, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dikatakan bahwa sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafarin fa ja'alahu thalathatan saffan wa tsani saffan wa tsani saffan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat menyolatkan jenazah bersama beliau ada, waktu itu ada tujuh orang sahabat. Lalu beliau menjadikan tiga orang satu saf, dua orang satu saf, dua orang satu saf. Artinya tiga pertama di depan, kemudian datang berikutnya dua orang, Kemudian berikutnya dua orang. dua orang, jadi jumlahnya tujuh. Delapan bersama Nabi yaitu imamnya. Buing. Itu riwayat pertama. Di riwayat yang dikatakan bahwa, riwayat ini dikatakan oleh uh, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Ma min muslimin ya mutu alaihi salah satu sufu fi muslimin illa aujabai wa fil Dikatakan bahwa tidak ada satu muslim yang meninggal lalu disolati, ya lalu disolatkan jenazahnya itu oleh tiga saf dari kaum muslimin hmm. kecuali dia akan aujab artinya rugfiralahu diampunkan baginya. Jadi memang ada keutamaan membuat Tiga saf. Yeah. tiga saf atau lebih yang ganjil-ganjil begitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau tidak begitu enggak ya, sah. Surat. Tidak, sah, <laughs> tidak ya. juga demikian Tapi, ya. Ada keutamaan. Ada ya. keutamaan membuat hal demikian yeah. wallahu taala.